Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wow. Merdeka, merdeka. Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya di channel Henry. Kok what's up guys? Oh ya. Halo sahabat Henry semuanya, ya balik lagi bersama saya di channel Henry Gomez ya. Jadi di episode kali ini gua bisa mantau kalian dari HP. Nganjay. Bisa mantau dari HP coy. Ini gua tes sih, sebenarnya lagi ngetes. Apakah bisa gua pakai HP nih? Pakai HP ya. Jadi HP ini berfungsi coy. HP ini berfungsi ya. Bermanfaat banget. Jadi ya, oh ya, gue mau bahas apa ya hari ini? Oke, jadi gue akan ngebahas hari ini gue akan bikin vlog gabut. Bukan vlog gabut, maksudnya vlog event, dimana event antar youtuber ya sahabat Hendrik. Nah, jadi youtuber konten kreator lah istilahnya, kalau dibilangnya konten kreator Palembang bikin event, di mana eventnya itu kita dia diundang untuk turnamen sahabat Hendrik. Nah, jadi kita tuh diundang turnamen karena karena merayakan 17 Agustusan ya, 17 Agustusan coy, lumayan ya. Jadi tunggu apa lagi, kita langsung aja ke lokasinya aja ya. Oke. Yo, balik lagi ya sama saya ya. Yain lah terus gitu kan. Jadi hari ini 17 Agustus sama di awal video gua tadi ngomong ya. Ini gua baru sampai sama Hendrik. Nanti yap, suara motor. Enggak kedengarannya mungkin audio gua. Jadi intinya hari ini kita nge-vlog ya. Ya terus. Pokoknya kita hari ini nge-vlog. Vlog tentang 17 Agustusan yang ada di konten kreator Palembang. Gue juga penasaran nih, sama kayak kalian penasaran ya. Terbalik dong. Jadi pasti kalian penasaran nih, bang, lombanya kayak gimana sih, gitu kan? Nanti bakal gue apa ya namanya? Ya gue bakal vlog atau gue record ya. Nah ini lokasi gue kondisinya sepi banget. Alangkah yang lihat sepi banget coy. Demang space ya, sudah ada balon tuh. Balon. Iya, balon coy. Balonnya itu masih ditutup. Kafenya tuh masih tutup sahabat Andy. Jadi ini kan jam 12, kalau jam 12 itu masih tutup. Untuk Demang Space ini dia bukanya sore sahabat Hendri, dari jam 5 atau jam 4 kalau nggak salah ya, jam 4 atau jam 5 lupa gua. Kalian bisa follow Instagramnya kok di Demang Space ya, dan yang lain tapi fake account. Ini hanya Demang Space, nanti gua tag aja lah Instagramnya ya, dan di deskripsi kalian bisa cek gitu kan. Nah ini lokasi lokasinya lagi lah, situasi saat ini sepi coy. Itu ada yang duduk-duduk dan di situ lagi nganuin balon ya. Ini situasinya.
masih ini sih, belum ada siapa-siapa gitu, cuman gua sendirian. Eh bukan gua sendirian, pastinya ada karyawannya juga lah, gak sendirian gua. Mantap lah. Nanti gua bakal vlog ke ini aja ya, pas di eventnya aja karena situasinya sepi. Nanti kalau ada rame gua bakal bikin vlog lagi, oke? Nah pokoknya stay tune aja di video ini ya, karena kita bakal ada seru-seruan juga yang pasti gak kalah serunya. Ya itulah pokoknya ya, oke? Tiba-tiba kemarin sudah dibuat YouTubers Wijaya, nah itu gak tahu juga, tapi kalau aku sih gak pengen ada Quest apa pun, kalau sudah ada YouTubers Palembang, ya udah. Yang YouTubers Palembang mau gabung YouTubers juga nggak masalah. Yang penting fondasi kita Palembang, berarti kan kalau mereka kan Sumsel berarti itu kan Sriwijaya. Kalau Kato Mang Dayat, kalau Sriwijaya itu udah nyampe ke Kamboja sana juga ya, Kamboja, Sri Lanka ya. Sri Lanka itu masuk wilayah Sriwijaya juga, kemarin jajan kerajaan Sriwijaya. Jadi, nah nggak tahu juga kalau nah. Aku juga masuk di grup itu, tapi itu tadi gak terlalu banyak ngomong karena kan ada yang lebih dulu kan buat Mang Emil Bay datang kemarin dianggurin katanya. Kenapa? Ya. Dianggurin maksudnya mereka bay sih, mereka bay gitu. Nah jadi aku bingung ya, jadi silakan teman-teman udah dewasa sendiri, teman-teman udah bisa nilai sendiri. Ini YouTubers Palembang udah bersatu dari yang kemarin yang terpecah-pecah di 2016. Dari bapak-bapak saya bikin lebih pojok lagi, jadi bingung sekarang nih kan. Jadi ya itulah, teman-teman silakan apa udah bisa mikir sendiri lah mana yang komunitasnya buat apa buat ngebangin channelnya atau cuman pengen banyakin komunitas, it's okay, bebas. Yang pasti kalau dari yang aku pesan aku itulah, lihat dulu komunitasnya ngarahin atau malah cuman pengen namo-namo bae. Karena yang aku cek reuploader juga masuk di situ. Nah, kalau kita sendiri kan pengennya yang kemarin reuploader jangan di YouTuber Palembang. Jadi silakan teman-teman nilai sendiri. Oke, Cek. Cek. Nama channelnya apa, Cek? Apa? Nama channelnya? Nama channel aku nih yang free ini ya. Gokil ya. Memang banyak YouTuber Palembang yang hidup ya sekarang. Cek, kalau jangan nyampe galak bikin konten yang aneh-aneh. Kode dulu. Tidak. Jadi yang saya ini aku baru-baru ini ya. Baru ini kan? Baru di mana ya? Dari si kelompok. Ya, jangan. Wah, hujannya terus. Wah, saya ini. Boleh jangan lama ya, jangan basah ini nak bisa dan basah ini. Wah gila hujan guys, hujan sahabat Henry. Kita lagi habis pembagian gitu, pembagian kelompok, tapi hujan coy, acaranya hujan, gila ini semuanya pada minggu. Mantap, pada minggir semua coy. Jadi hujan angin sahabat Hendrik. Ini abang juga basah nih. Bukan abang basah. Suara tuh.
yang datang lah gitu kan. Nah, ada yang lain. Gitu. Tapi kalau untuk itu dari sekarang, ada lomba ya? Ada lomba. Jadi mau nggak sih? Kan belum kelompok. Aja lah. Aja be. Terasemak dulu. Kan ada yang balap karung, apapun lain masih banyak lomba nih. Hujan nih dong. Hujannya terus. Rasa sama Hendrik. Gila, itu rasa lagi bikin. Eh, bikin jantan juga. Bikin jantan. Oh, ganteng. Jenderal. Sebenarnya sih basah semua ya. Habis pembagian gitu kan, hujan coy. Hujan sahabat Hendrik. Gue juga bingung nih. Karena hujan kayak gini nggak bisa lanjutin acara 17 Agustusan pak. Situasinya hujan terus banget, hujan angin coy, itu gelap banget tuh. Cuacanya gelap banget. Itu putih sampai nggak kelihatan, tapi kalau di situ di zoom sih kayaknya bisa kelihatan. Nggak kelihatan dulu, sedih banget. Oh gila, hujannya makin deras. Ya makin deras sahabat ini. Hujannya hujan angin ini kan, main lagi hujannya. Itu banyak tuh konten creator Palembang. Ya bukan gua aja sih yang ada di sini, mereka banyak. Ada yang dari ya dari berbagai kota lah gitu ya sahabat Hendri. Ini mereka datang ke sini itu mau bikin lomba ya kan. Kita datang sini lomba ya sahabat Hendri. Tapi sayang mau ngadain lomba hujan gitu kan. Sudah mau mulai acaranya malah hujan gitu. Hujannya duluan yang 17 Agustusan. Pada heboh dari ujung. Di ujung dapat ini lagi heboh. Hujan susah bikin konten. Ingat dapat Hendrik. Susah banget bikin konten kayak gini gitu kan, waktu punya hujan. Lihat sendiri, itu tisu, kasihan banget tisunya basah dong, kebanjiran. Nada air hujan tuh, tisunya nada air hujan. Aduh, ini situasinya ya sahabat Hendrik ya. Kita lagi mau bikin turnamen, ya event lah kalau dibilangnya, event atau turnamen lah gitu. Malah hujan. Aduh, sedih banget sahabat Hendrik. Itu kaki gua basah. Sedih sahabat Hendrik. Basah coy. Kamera gua juga basah, gua enggak bawa pakai apa namanya ya, pakai pelindungnya gitu. Jadi ini original banget. Oke lah sahabat Hendrik ya. Jadi nanti gua cut video ini. Pokoknya stay aja terus ya. Bakal ada keseruan yang pasti selesai hujan ini. Selesai hujan pasti ada yang seru. Pokoknya steady ya, steady. Oke, sahabat Hendrik udah mulai event kita ya. Udah mulai ngerayain 17 Agustusan coy. Jadi di sini kita lagi main cerdas cermat. Jadi bareng mereka semua nih. Ya. Yeah. Kita ada Kak Juju tuh. Jurinya Kak Juju sama ya ada satu lagi ya. Kalau kalian mau lihat. Oke. Lagi. Itu banyak banget tuh. Ini Indonesia sudah
sedang merayakan HUT kemerdekaan yang ke-25 tahun, jangan sampai enggak tahu. Bahwa sudah panjang perjalanan Republik Indonesia ini dalam menggapai pembangunan saat ini. Banyak hal yang sudah dikorbankan para pahlawan kita. Nah, hasil-hasil yang kita nikmati saat ini hasil jasa beliau. Pertanyaannya adalah mengingat hasil jasa beliau ini, sebutkan 5 channel yang ada di YouTube Palembang. Mik-mik di musola ini jadi. Oke. Nah, Mayat silakan Mayat. Aku boleh Mayat? Nah, boleh. Yang mana sekarang pertanyaannya? Yang pilih. Oke. Pertanyaannya penting ya. Tahu Eric Golip? Tahu. Tahu Bagian Pareka? Tahu. Oke, pertanyaannya adalah Oke, sahabat Endik. Gua cut sampai sini dulu ya, habis baterai gua aja. Wis, mantap guys. Mantap sahabat. Iya. Yeah. Jadi sudah selesai acara cerdas cermatnya, sekarang kita lanjut ke estafet. Bukan estafet namanya ya, bala karung ini. Bebala pakai karung. Namanya bala karung ya. Bebala pakai karung. Cocok deh. Ini bukan balah karung namanya, tapi lompat kodok. Lebih tepatnya lompat kodok. Ini kok para konten kreator Palembang nih semuanya. Ya ada yang ini kali ya. Banyak lah pokoknya konten kreator Palembang. Wih, bro gitu. Oke, ini karena lomba berikutnya lomba klasik kan, tidak ada sangkut bautnya sama YouTube. Oke. Ayo kumpul lah, kamu kumpul. Mana kumpulnya? Kumpul. Tolong jangan kalian seakrab dulu sekarang berpisah dulu ya. Satu. Ayo ngajak aku tuan timnya. Dua mana? Rebatin. Mulai tempatnya.
gantian Pak. Oke sudah. Ini ya garasi ya. Mana teman-teman? Ini kan lagi sampai. Sampai sini teman-teman. Ada tali dah. Buat teman-teman di awal ngadain event gitu. Enggak tahu main atau. Nah, ini. Nah copyright coy. Lagunya kena copyright. Kalau kedengeran sorry banget ya buat yang nonton ini. Kasihan Pak kena copyright dong video gua. Lompat. Yuhuu, kita lanjutin sahabat Hendrik. Kita lihat tuh. Kita mulai dengan situasi hujan pohon. Gila. Oke, kamu satu lagi. Semangat kelompok 4. Aman. Mantap coy. Dua orang, kelompok 3
Boleh diganti, boleh diganti. Ah, yang tadi aja lah. Ganti orang. Oke, udah. Ya. Nomor 4. Yang inilah. Yang tadi lah. Oke. Kameramen baru sahabat Hendrik. Kameramen baru. Jauh-jauh datang dari luar negeri. Oh, jauh. Saya dari Afrika. Saya dari Jerman. Dari Jerman. Mantap. Oke. Kayaknya imbang kita berdua. Sama tim 3. Kalau cerdas cermat oke kalah. Harus banget aja kan gitu. Ngepor. Sama ini gue. Iya. Ada mata dia kan. Kayak ginjal aku berlari. Wow, jalan lagi sahabat Hendrik. Grimis lagi sahabat Hendrik. Fix. Ini grimis lagi sahabat Hendrik. Mendung udah. Takutnya Hendrik. Oke, lomba berikutnya kita balap kelereng. Mohon, Bang Rah siapkan 3, 4 sendok air. Nah, kalau yang balap kelereng ini agak panjang. Balap kelereng ini udah mulai darah tadi. Tapi nyampe sini. Nah, berat amat. Minta aja protektif kawan. Wow. Hujan lagi sahabat Hendrik. Hujan lagi dah. Hujan lagi. Apa? Sahabat apa? Oh, sahabat Hendrik. Sekarang kita lagi di acara jadi siapkanlah teman-teman buat orangnya. Benar. Ini jangan sampai benar sekali. Kelompok 1 sudah kali ini kita bakal keluar di sini di Demang. Ya, Demang Space. Makanya kalian itu datang aja ke Demang Space nih buat Kota Palembang nih subscriber gua. Kota Palembang datang ke Demang Space. Kita ada hiburan gitu kan. Jadi juga boleh yang bukan YouTuber juga boleh datang. Iya. Bebas sebenarnya. Jadi siap pilas. Dua orangnya sama okay. Dua lagi. Kalau kelar lagi. Kenapa lah? Masih. Coba, silakan tendang, Bang. Masih di lereng.
Oke, sahabat Hendrik, gua akan sampai di sini, nanti kita bakal lihat gimana reaksi eventnya karena situasinya hujan coy, hujan lagi, gila. Oke lah. Oke, sahabat Hendrik, jadi kita lanjut lagi event ini babak penentuan, sahabat Hendrik. Jadi yang menang ini ada tim 4, tim 3, tim 2. Jadi tim 1 juga ikutan. Kalau misalnya menang semuanya, itu bakal diadain satu babak lagi kita. Nah, jadi ini lagi nungguin. Ya, habis baterai gua. Oke. Gua cut dulu lah, habis baterai gua ya, guys. Yutek lah, Yutek. Kalau menurut saya yang paling aku itu untuk membuat suatu WCU, kita posisikan diri kita itu sebagai penonton, bukan bermaksud mengguri atau ini sekedar sharing. Jadi kita perlu memposisikan diri kita sebagai penonton. Apa sih yang pengen kita lihat? Apa sih yang pengen kita cari? Apa sih yang pengen kita hibur dari suatu konten yang kita? Menurut kau sendiri? Kan banyak youtuber nih yang kadang menyepelekan nih CEO tapi tuh biasa bahasa Inggris nih kan? Iya, bahasa Inggris SEO ya. Nah, jadi kadang mereka pakai judul bahasa Palembang. Nah, menurut kau sendiri itu bagusnya gimana nih jadi youtuber pemula nih? Kadang kan ada youtuber baru pakai bahasa Palembangan di judulnya itu. Nah, masukkanlah dari kau. Kalau untuk bahasa Palembang, artinya metadatanya mesti harus Palembang gitu. Baik itu konten ataupun isi ataupun judul atau tag juga harus Palembang dalam. Karena memang mesti diciptakan suatu konsistenan di platform YouTube itu. Saya yakin pasti ada bot yang memilih-milih di antara ribuan konten untuk memilih salah satu atau beberapa video yang bakal dipromosikan tumbuhnya di beragam YouTube ataupun di pencarian. Jadi semakin konsisten kita dalam suatu pembuatan konten, kalau bakal awal atau paling atas di pencarian YouTube. Dan yang paling penting itu di beranda YouTube lah menurut saya. So, jadi kau kameramen baru lagi kan? Kameramen lagi, sahabat. Ya, ketemu, kenalan. Boleh. Itu kameramen baru, sahabat. Mal, jauh-jauh datangnya dari jauh-jauh. Jerman. Dari Jerman ini. Impor. Impor. Mesennya ini 1000. Bisa cari kamera medium. Iya, susah. Paling unik ini. Paling antik. Di museum tadi. Iya, kasih 16. Mesti beberapa kali kata kunci yang harus kami sebutkan di dalam video. Contoh yang ingin kami bahas tentang budidaya ikan tuna. Let's not focus. Kita berbicara ke dalam suatu konten itu mesti ngalur atau buat suatu cerita lah. Yang ujung-ujungnya kata kunci itu dibuat atau disebutkan berkali-kali di dalam konteks video kita. Setelah itu baru kita upload, kita ubah file video. File video itu apabila setelah diedit kalau udah diubah biasanya bahasa mesin. Bahasa mesin itu yang mesti diubah juga biar lebih konsisten lagi untuk metadata dalam SEO. Terus lagi baru judul, baru deskripsi, baru teks dan thumbnail itu juga paling penting. Thumbnail yang bagus itu mempengaruhi minat penonton. Jadi kalau deskripsi itu harus ada judul dan sudut video harganya. Lagi nggak? Prepare-nya. Woi, Rah. Jadi cara. Oke, lanjut. Yang tutorial, Hai. Hei, Rah. Mantap. Menyimak ya. Heeh. Perihal waktu lagi kita ataupun bisa suatu narasi di dalam lagu itu bisa dibuat di deskripsi. Iya, di cerita. Nah, sebenarnya
standarnya itu ada namanya metadata. Metadata itu anggaplah bahasa yang bisa dipahami oleh robot. Aduh, yang dari Google tadi. Kreatif lagi siapa tadi? Nah, standarnya itu judul, deskripsi tadi, tagi, sama file video kalian tuh. Saya video, kalian merekam pakai handphone. Tulisannya kan masih 011358. Nah, kalau bisa itu di rename diganti sama dengan judul itu kalian, minimal sama lah. Kayak tadi kan budaya ya Roma. Apa di nah sebenarnya nggak perlu banget kalau tetap hashtag itu hanyalah kalau yang pak pelajari buat ini baik sih kalau dulu ya, kalau sekarang kan YouTube sudah ada ya kan ibu sih kan, kalau sekarang pilih lokasi pasti kalau sekarang tadi. Oke, sahabat Hendrik, mungkin kepanjangan ya penjelasan ini, jadi gua cut videonya ya di sini dulu ya, nanti kita bakal keseruan lagi di mana menentukan pemenangnya ya, pemenang turnamen. Oke, sampai sini. Oke, sahabat Hendrik, nih sudah ada penentuannya. Selesai game itu ya, apa turnamennya, ternyata pemenangnya tim 3 sahabat Hendri, tim 3. Dua dapat gold lebatan. Wow. Woi. Peringkat 4. Peringkat 4. Musik lagi, musik lagi. Akhirnya ini gold lebatan ya. Akhirnya saya punya gold lebatan. Ini saya betul-betul. Woi. Ah, ele. Langkah. Oh, nah, go. Dan juara ketiga kelompok 2, kelompok 1. Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Kelompok 1 mendapatkan sirkul play button. Sini. Wow. Wih, gila. Golden play button dong. Golden play button punya Henry. Punya tim. Wih. Gila, mantap ini. Tim Henry itu paling the best gitu kan. Juara 2 jadilah ya. Dapat golden play button ini sahabat Henry. Gila, mantap coy, golden play button. Diamond play buttonnya di juara perwakilan 3 yang di tim 3 sahabat Henry. Ciki sana. Wah. Ini lagi. Para juara mantap coy. Bawa okay, jadi semoga boleh. Semoga nanti kelakatnya yang tadinya kan menjadi benar ya. Amin. Iya. Foto sendiri. Ya, nanti tuh Mbak Agnes di sini juga. Agnes juga, Emil ya. Masih datang. Hadiah itu boleh dibagi ke teman-teman yang lain ya. Oke, sahabat Agnes. Jadi gua akhirin aja video vlog gua sampai di sini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel gua kalau kalian suka sama konten gua kayak gini. Dan makasih buat konten kreator Palembang sekali lagi ya, sama Demang Space.
makasih buat Semang Space. Ya, oke. Gua akhirin aja sampai di sini video gua dan sampai jumpa di video berikutnya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.